Kepala jangan sampai sentuh ini nih. Ayo, 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 semangat, semangat, semangat. Kepala nggak boleh. Ayo pemuda, pemuda. Ayo pemuda. Kepala jangan sampai sentuh ini. Kepala jangan sampai sentuh ini. Kepala jangan sampai sentuh ini. Alah, ini berenangin noy. Kepala jangan sampai sentuh ini. Ini nggak pernah nangis depan itu kayak gini. Masa kita suruh nyelam. Mana ya? Perlu perlu di. Ini salah satu panitia yang idealismenya tergadaikan oleh salah satu rangkaian outbound yang merelakan pakaiannya kotor-kotoran. Ini lah bukti cinta kita kepada peserta. Boleh, jangan. Benar, benar. Apa komentar Anda tentang outbound ini? Capek juga benar. Inilah namanya militan. Ya Allah. Ini sudah enggak berbentuk lagi nih. Mereka hidup semati ternyata. Kalian, ayo kita lomba lagi. Oke, lanjut ke jembatan. Bohong kita nih. Ayo. Masuk-masuk ke sini, merayap-merayap. Hah? Merayap-merayap. Langsung ke jembatan. Jembatan terus bersih-bersih tuh di kolom. Ke jembatan, langsung ke empang. Sini sini merayap merayap. Nyamisin, 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 nyamisin. Hati-hati nih ya. Hati-hati nih, pihak hati-hati nyebur. Ya, hati-hati nyebur. Apa komentar Anda tentang outbound DM satu kali ini? Seru, seru, seru. Seru? Terus dengan Anda? Nyebur aja untuk pilih satu kolam. Sangat menantang. Teringat dengan masa lalu. Silakan bersihkan diri Anda. Sucikan diri Anda. Sucikan diri Anda. Sucikan diri Anda dengan zakat air empang. Ya. Ya jadi bajin. Ada ini enggak? Enggak ada, enggak ada. Ada ikan, tangkap aja. Nang apa bagus? Enggak jadi kekali ya? Pan, nggak jadi ke kali sana.
kali sono. Kali. Jauhan ya? Enggak, ada satu lagi yang sono. Yang jernihan. Inilah para peserta kita yang sedang mensucikan dirinya. Mantap. Oh, mantap. Kalau kita jadi panitia, kita juga harus merasakan bagaimana menjadi peserta. Karena begini, kalau kita menghukum orang, kita harus kena hukumnya. Kan? Oke. Okay. Kalau kita menjadi pemimpin, kita harus dipimpin dulu. Nah, seperti teman-teman kita di sini, ada adik kita di sini, selain kita menjadi panitia dan menghukum mereka, kita pun harus merasakan betapa nikmatnya di sini. Jadi keadilan di dunia itu bisa kita rasakan ketika menyampaikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu pula yang dimana. Jangan kemana-mana. PKS. Partai Keadilan Sejahtera. Ya.